Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli pacul. Masih di kandang. Masih di kandang Setia Farm Purworejo dengan owner Hermawan, Bapak Hermawan Mas. Ya. Ini tadi kita udah keliling semuanya Mas. Ada banyak ekor Mas sapi Mas. Ada PO, Madura, limosin, terus yang Brahma, pojok sini itu Brahma Mas. Oh Brahma. Udah laku semua Mas. Wah. Biasa toh Mas? Biasa banget ini. Karena kualitasnya Mas. Iya. Biasa, padahal masih kurang berapa hari? Idul Adha toh Mas? Idul Adha ya. Ada satu Mas. Ini yang dikunci Mas. Off the record Mas. Off the record. Ya belum laku Mas. Belum laku mungkin karena cuman belum deal harganya aja ya. Betul sekali Mas. Iya, bukan karena kurang berkualitas. Karena berkualitas. Karena kualitasnya Mas kan up harganya. Mas. Iya. Mana coba? Apakah jenengan pengen tahu Mas? Apanya? Namanya. Oh, jelas. Oh, namanya dulu Mas. Namanya Warisoma. Waduh, mantap. Waris tuh bagus. Geser ke gambar. Ini Mas. Ini posisinya masih tidur siang Mas. Tadi udah dikasih makan jadi warek. Ini kita lihat dari depan ya, mungkin gambarnya nggak bisa maksimal karena dia baru santai-santai ya. Wow, lirikannya wah mantap banget ini. Dan jenengan tahu nggak Mas, di sini Mas ada apa Mas yang beda dari yang lain Mas? Bedanya yang satu kan berarti Mas ya, paling besar sekali Mas di sini Mas. 1,2 Mas. 1,2 ton? Ton, bukan 1,2 miliar Mas. Tahu nggak Mas bedanya Mas? Apa itu? Belum tahu ini. Ada talinya nggak Mas ini Mas? Ini nggak pakai, cuman di itu, ditusuk di itu, di depan itu. Mungkin saking istimewanya Mas, kalau yang lain ini kan di sana Mas itu Mas. Oh iya. Pakai tali semua. Pakai tali semua, iya. Iya. Enggak Mas? Iya. Ini nggak ada, nggak di tali ya. Dan ukuran kandangnya besar ini cuman untuk satu. Kalau anak kos tuh satu satu kamar sendiri ya toh. Karena paling yang gede. Ini diistimewakan sekali. Iya. Kan. Kualitasnya sangat bagus Mas. Iya. Untuk yang kedua Mas. Apa? Tahu enggak Mas? Apa? Atasnya jendengan? Lihat yang kanan. Ding. Oh. Iya. Dikasih itu Mas. Kipas angin. Mas. Wah, ini istimewa. Yang lainnya enggak ada. Yang ini pas ini. Wah, ini mau berdiri apa ya? Mau berdiri apa enggak? Pekerjaannya beliau Mas. Pekerjaannya duduk makan. Duduk makan dan lain sebagainya. Iya, mau pekerjaannya sama tapi sama beol. Ayo Mas. Iya, ini untuk pakannya Mas. Pakannya makan dari ini konsentrat dan itu Mas. Yang masih dalam saksakan loh. Dan ada jerami Mas. Jerami itu kayaknya hukumnya wajib di sini. Memang harus ada. Ini kan makanan alami. Bocoran juga Mas, untuk usianya kata bapaknya tadi itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Dengan bobot yang sangat besar Mas, 4 tahun Mas. Iya toh Mas? Iya, gede banget. Gede banget toh Mas? Iya. Wah, ini tingginya pasti 2 meter. 2 meter lebih Mas. Yang tadi itu Mas, yang PU tadi itu yang kita barusan review itu kan 2 meteran up toh Mas. Itu dengan bobot 1 tonan Mas. 1 dengan tonan. Usia ya udah 5 tahun. Nah, kalau ini masih 4 tahun tapi 1,2 Mas. Iya. Berarti kan istimewa sekali Mas ini Mas. Ini mungkin di sini termasuk sapi yang paling berat ini ya. Maskotnya di sini. Maskotnya di sini. Maskot siapa, memang Mas. Maskotnya. Kalau dulu kan ada Brandong dan lain sebagainya Mas. Juga di TO Irfan atau apa itu Mas. Iya. Kalau ini mungkin Mas Irfan nanti mau TO juga Mas. Kita nggak tahu ya Mas. Itu rahasia perusahaan. Perusahaan iya, betul. Terus Mas, untuk riwayatnya, rekodnya Wariso ini katanya bapaknya itu berasal dari sama dengan kita Mas. Oh iya toh? Mana? Jogja. Wah, wow, malah dari Yogyakarta. Aku ya bingung Mas, Jogja ada sapi gila ini Mas. Iya. Gila ini Mas. Tapi kan mungkin langsung petani. Katanya ya asalnya atau dapatnya dari petani Jogja Mas. Bukan dari petani. Pasar Mas. Oh, udah dapat dari pasar. Wah ini ya petaninya mesti sehat juga kan, berkasih makan seperti ini kan, kebutuhan pakan pasti banyak banget ini. Katanya Mas, untuk satu harinya Mas itu, Wariso itu operasionalnya kurang lebih 50.000 Mas. Wah, 50.000 mantap. Kayak bayaran gue Mas, dari Mas.
Yo, Mas. Coba ngomong. Terus Mas, jenisnya Mas. Tadi itu katane bapaknya tadi itu jenisnya itu silangan. Silangan antara limosin dengan Brahma. Brahma. Temunya ini. Ini ya. Ini genetikanya sangat bagus sekali ini Mas. Kayak gitu. Ya, tinggal menunggu pembelian. Til harganya. Iya, tentunya udah banyak yang menawar ini ya. Oh, banyak banget Mas. Iya. Indonesia udah tahu Mas dengan sapi Wariso ini Mas. Ini sudah kayaknya udah masuk di saya lihat di YouTube itu udah muri mungkin Mas. Oh, iya. Udah banyak di review gitu loh, saking terkenalnya si sapi ini. Wariso ya Mas ya. Iya. Mungkin itu dulu dari kami, semoga apa yang kami review bermanfaat dan menghibur. Salam kulit asam.